warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ilahi yang telah memberikan lagi sekali keizinan untuk kita berhimpun di majlis yang permai ini. Saya mohon maaf di atas kelewatan ini, walaupun mengikut perkiraan manusia akan sampai awal, tetapi Firefly terlewat. Firefly FY 2084. Entah mengapa pada pagi ini ketika menanti pesawat saya sampai, saya mendengar makluman delay, makluman kelewatan banyak pesawat Firefly. Entah mengapa menyebabkan sebahagian penumpang memarahi pegawai-pegawai Firefly, dan bagi saya kemarahan mereka yang diluahkan kepada pegawai-pegawai bertujuan untuk menegur sistem Firefly, dan bagi saya ia suatu muhasabah agar syarikat-syarikat penerbangan jangan pandang remeh hal delay ini, jangan pandang remeh hal kelewatan ini, sebab masa itu bukan emas, masa itu sebuah kehidupan. Kita hidup dengan masa, dan masa itu kehidupan dipenuhi pelbagai aktiviti penting. Bila berlaku kelewatan yang begitu ketara, maka ia perlu diperbaiki. Semoga kemarahan mereka, saya tak termasuk dengan golongan yang marah itu, merupakan muhasabah bagi Firefly dan syarikat-syarikat seumpamanya, insya-Allah. Namun perlu juga kita peringatkan, ketika kita beremosi, elok juga kita mengawal diri kita. Benar Allah berfirman tentang masa, wal asri, demi masa, untuk memberi peringatan kepada kita tentang kepentingan masa secara umumnya. Tapi Allah juga berfirman menyuruh kita ke zuminal ghais, menyuruh kita mengawal ghais kemarahan kita. Di kesemua ini merupakan peringatan pada kita, apa yang berlaku sebenarnya ada unsur latihan bagi semua kita. Apa saja ujian yang menimpa kita, di sana ada unsur latihan. Antara unsur latihannya ialah ia melatih kita untuk mengawal diri dan seumpamanya. Akhirnya ada natijah kebaikan dari setiap ujian itu, insya-Allah. Untuk Tuan Jeffrey, perakam kita, makluman kenyataan saya tadi tentang Firefly tak perlu dipadam, terus dimuatkan sahaja untuk semua mendengarnya. Kita kembali kepada agenda kita di petang yang permai ini, alhamdulillah. Dan pada petang ini kita akan masuki surah yang baru, surah yang nombornya nampak cantik, 111, surah nombor 111, dan nama surahnya surah Al-Lahab. Al-Lahab bermaksud gejolak api, api yang menggelegak, begitulah lebih kurang maksudnya dalam bahasa Melayu kita. Dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya, ia disebut sebagai Al-Lahab. Temanya ialah Al-Lahab. Kita mulakan daripada awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahabin wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5 yang bermaksud binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia pasti binasa. Tidak akan berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang diusahakannya. Kelak dia pasti masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitulah pula isterinya akan menjadi pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali diperbuat dari sabut. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Surah ini ada perkaitan dengan seorang manusia yang namanya Allah sebut dalam surah ini. Jarang sekali nama seseorang selain nama Rasul-Rasul yang disebut namanya secara khusus dalam Al-Quran. Tetapi dalam konteks Abu Lahab, namanya disebut secara khusus. Tabbas yada Abi Lahab. Binasa kedua belah tangan Abi Lahab. Ditutup ayat 1 dengan wataba dan pasti binasa. Surah ini surah Makiyah, diturunkan sebelum hijrah. Dan apatah lagi ia ada perkaitan dengan apa yang berlaku di kota Mekah sebelum hijrah. Dan seperti mana biasa bila kita sebutkan ia surah Makiyah dengan maksud ia diturunkan sebelum hijrah, ia ada penekanan-penekanan yang khusus. Penekanan yang paling utama yang wujud dalam surah-surah Makiyah ialah penekanan yang menekankan tentang iman. Juga penekanan yang menekankan tentang azab bagi orang yang derhaka. Dan penekanan berhubung syurga bagi orang yang taat. Dan juga dikaitkan akhirnya tentang hari kiamat. Sekaligus mengajak manusia beriman dengan hari kiamat yang merupakan kemuncak kepada pembalasan yang Allah kurniakan berikan kepada setiap insan tanpa pengecualian. Itu antara penekanan yang terdapat dalam surah-surah Makiyah. Demikian juga dengan surah Al-Lahab ini. Penekanannya penekanan tentang azab, penekanan kepada balasan, terutamanya balasan yang negatif, balasan berbentuk penderitaan bagi mereka yang derhaka. Sekaligus Islam datang untuk menyedar dan menginsafkan manusia tentang jalan hidup yang betul. Jalan hidup yang betul itu kita seringkali sebutkan di sini sebagai siratul mustaqim. Bukan Chowkit Road, bukan Penang Road, jauh sekali Serangoon Road. Yang kita tekankan di sini adalah berdasarkan Al-Quran, jalan yang wajib kita lalui ialah siratul mustaqim. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam surah Al-Fatihah ayat 6. Allah ajarkan kepada kita satu doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah perincikan sedikit tentang jalan yang lurus itu. Apakah dia? Siratal ladzi. Allah mula dengan sirat. Sirat itu jalan. Jalan yang lurus ialah siratal ladzi, jalan orang-orang. Ada sedikit perincian. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan
orang-orang yang kamu kurniakan nikmat kepada mereka. Siapakah orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka tanpa henti, tanpa putus? Minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi. Wasiddiqin, dari kalangan orang yang benar dan membenarkan yang hak. Wasyuhada, dari kalangan mereka yang berjuang kerana ilahi dan mati syahid. Wasolihin, dan dari kalangan orang yang sentiasa beramal soleh, sentiasa taat kerana Allah Subhanahu wa taala. Quran menyebutkan orang-orang ini, grup-grup ini sebagai contoh tentang golongan yang mendapat nikmat ilahi secara berterusan apatah lagi di syurga sana. Maka bila kita pohon kepada Allah jalan yang lurus, kita pohon kita berada di jalan seperti mereka. Seperti siapa? Seperti Nabi, seperti golongan yang siddiq, contoh Abu Bakar As-Siddiq, seperti syuhada, seperti Hamzah, seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan seumpamanya, dan dari kalangan solehin, orang-orang yang sentiasa taat, sentiasa baik, mengabdikan diri kepada Allah. Itu jalan yang lurus. Dan bila kita memahami jalan itu berdasarkan formula Allah, berdasarkan formula Al-Quran, kita sedar tentang penekanannya. Bahawa jalan ini menekankan tentang dua perkara. Saya harap tuan-tuan puan-puan masih ingat, ini ulang kaji. Orang yang berada di jalan ini, dia terus menerus akan melaksanakan dua perkara. Apakah perkara-perkara itu? Pertama, dia akan mengutamakan iman yang sahih. Illallazina amanu wa amilus solihat, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Itulah dua aktiviti yang ditekankan ke atas mereka yang mahu sentiasa berada di siratul mustaqim. Dia jaga iman, dia jaga amal. Imannya sahih, amalnya soleh. Itulah aktiviti, itulah fokus orang yang sentiasa berada di atas siratul mustaqim. Dan Allah menegaskan setiap pilihan kita ada balasannya. Apa sahaja yang kita pilih ada balasannya. Allah mendidik kita demikian. Allah menyedarkan manusia bahawa apa yang you pilih, dia bukan pilihan kosong. Dia pilihan yang dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa mudah, you pilih apa, you dapat apa-apa. Jika you pilih benda yang Allah suka, you dapat benda yang you suka, jannah. You pilih apa yang Allah benci, you dapat apa yang you sebenarnya akan benci, api ataupun nar ataupun neraka. Semua pilihan kita ada pembalasan. Lantas bila manusia melakukan perkara seperti Abu Lahab, memilih jalan sesat, Allah berikan di hujung jalan itu api neraka. Itu iktibar yang ada berkaitan dengan surah ini. Jadi itu peta dasar yang seringkali kita ulang di sini. Maka mari kita bedah surah ini. Saya sebutkan tadi ayat pertama menceritakan tentang seorang lelaki yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab merupakan seorang yang amat memusuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau bapa saudara baginda. Sejak daripada awal lagi beliau menentang habis-habisan risalah Islamiah yang Nabi bawa. Berdasarkan riwayat oleh Imam Bukhari yang diceritakan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika Nabi SAW menuju ke satu tanah lapang. Kemudian baginda menaiki bukit.
Lalu baginda berkata, "Ya, ya sabah." Artinya, "Mari, mari berkumpul." Maka berkumpullah kaum Quraisy di hadapan beliau. Lalu Nabi berkata, "Bagaimana pendapat kamu jika aku beritahu kepada kamu musuh akan menyerang kamu di waktu pagi ataupun di waktu petang? Maaf, di waktu sore, di waktu petang. Kamu percaya tak kepada aku jika itunya aku beritahu?" Mereka berkata, "Ya, kami mempercayaimu." Sebab mereka menggelar Nabi Al-Amin. Tidak ada orang memaksa mereka memberikan gelaran itu. Mereka sendiri menggelarnya sebab baginda memang teramat jujur. Mereka mengetahui itu. Apa saja yang Nabi tuturkan pasti benar. Nabi tidak akan berkata dusta. Itu mereka kenal. Itu mereka tahu. Sebab itu Muhammad Al-Amin, gelaran yang Quraisy berikan. Lantas ketika Nabi SAW berkata, "Jika aku beritahu tentera akan menyerangmu di waktu pagi ataupun petang, mu percaya ataupun tidak?" Mereka menjawab, "Percaya." Kemudian Nabi berkata, "Aku peringatkan kepadamu akan azab yang sangat pedih, iaitu neraka. Aku nak mengujimu tadi, tapi sekarang aku nak beritahu apa sebenarnya yang tak aku beritahu. Aku peringatkan kepadamu tentang azab Allah." Maksudnya tentang azab Allah yang bakal menimpa ke atas orang yang derhaka, ke atas orang yang menolak risalah yang kubawa, yang sebenarnya risalah ini Allah yang punya. Aku hanya rasul, aku hanya penyampai. Risalah ini Allah punya. Mu tolak, aku nak beritahu azab pedih sedang menantimu. Itu aku nak beritahu. Maka Abu Lahab pun bangun. Lantas Abu Lahab berkata, "Celaka kamu ya Muhammad. Tubbalak." Ha, kalimat tub daripada tab tu dia sebut. "Celaka kamu ya Muhammad. Alihaza jama' tanah. Kerana inikah kamu kumpul kami? Nak beritahu tentang Tuhanmu, tentang azab Tuhanmu. Celaka kamu ya Muhammad. Adakah sebab ini kamu himpun kami di sini?" Dia marah. Ingat nak beritahu kenduri ke apa? Nak bagilah buah-buah tangan oleh-oleh. Ya Muhammad, nak bagi apa? Tengok-tengok nak bagi tahu azab Allah, tentang azab Allah. Celaka kamu, perkataan Abu Lahab. Maka turunlah ayat ini. Maka kisah yang diriwayatkan Imam Bukhari yang saya sebutkan tadi merupakan sebab turun bagi surah ini. Sebab turun dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai asbabun nuzul. Asbab, sebab-sebab. Banyak, plural, jamak. Nuzul, turun. Asbabun nuzul merupakan salah satu ilmu yang diajar dalam bidang ulumul Quran. Ulumul Quran bidang yang besar, bidang yang luas. Salah satu tajuk topik yang diperbincangkan ialah asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Maka surah ini ada sebab turunnya. Sebab turunnya telah kita sebutkan tadi selepas Nabi menghimpunkan, menceritakan apa yang sewajarnya baginda ceritakan. Abu Lahab berkata, "Tubbalak, celaka kamu," sebagaimana kita sebutkan tadi. Maka Allah berkata, "Kamu yang celaka. Kamu yang binasa, bukan Muhammad." Maka datanglah ayat pertama, "Tabbat yada Abi Lahabin wataba." Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan benar-benar dia akan binasa. Dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, iaitu Tafsir Al-Quran yang Azim, disebutkan Abu Lahab adalah salah seorang bapa saudara Nabi. Nama sebenarnya ialah Abdul Uzza. Nama sebenarnya Abdul Uzza.
Uzza Tuhan ciptaan orang Quraisy, maka dinamakan dia bersempena Uzza, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Digelarkannya sebagai Abu Utaibah. Digelarkannya juga sebagai Abu Lahab. Ia seringkali menyakiti Rasulullah, sangat membenci baginda, sangat melecehkan baginda, selalu menghina baginda dan agamanya. Dalam sebuah riwayat yang lain oleh Imam Ahmad, disebutkan seseorang menceritakan kepadaku, namanya Rabi'ah bin Ibad dari Bani Az-Zil. Dahulu ia termasuk kaum jahiliyah, kemudian dia memeluk Islam. Dia ini berkata, aku pernah melihat Nabi di era jahiliyah di tengah pasar Zul Majas. Pasar di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, ada pelbagai. Salah satu pasar itu bernama Zul Majas. Jadi aku melihat suatu ketika di zaman jahiliyah, Nabi berada di tengah pasar Zul Majas dan baginda berseru, wahai kaumku, katakanlah La ilaha illallah, nescaya kamu memperoleh keuntungan. Orang-orang pun berkumpul. Sementara di belakang baginda ada seorang yang wajahnya berseri-seri, Abu Lahab, wajah bersinar macam api. Maka diterjemahkan sebagai wajahnya berseri-seri, macam ada api lah, maksudnya begitu. Itu Lahab, Abu Lahab. Matanya juling, memiliki dua ikat rambut, Abu Lahab, kata perawi. Mata juling, ada dua ikatan rambut. Lalu dia berkata, Muhammad ini seorang pendusta yang sabi. Pendusta yang sabi, sabi artinya pencipta agama baru. Dia penipu, pencipta agama baru. Dia benci dengan agama kita. Dia ini manusia yang berbohong kepada kita. Seorang lelaki yang sifatnya kita sebutkan tadi berkata demikian. Maka lelaki ini telah mengikuti Nabi ke mana pun baginda pergi. Lalu aku bertanya pada orang, siapa itu yang mengatakan Muhammad pendusta, yang Nabi pergi ke mana pun dia ekori Nabi, nak kacau Nabi? Aku bertanya, siapa itu? Orang menjawab, dialah bapa saudara Nabi, nama Abu Lahab. Itulah cerita tentang Abu Lahab. Apa-apa cerita pun begitulah kisahnya, yang menampakkan anti sungguh Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas sesuai sangatlah surah ini Allah turunkan tentang beliau, peringatan kepada semua yang lain seumpama beliau. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah yada, yada dua belah. Yad satu, yada dua. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasa kedua belah tangan Abi Lahab, wa tab, dan pasti dia binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak ada faedah kepadanya berkaitan harta benda dan apa yang dia usahakannya. Ini suatu yang penting sebagai peringatan kepada kita. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yang dimaksudkan sebagai wa ma kasaba, iaitu apa yang diusahakannya. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas berkata, wa ma kasab itu maksudnya anak-anak. Jadi anak-anaknya pun tak boleh bantu dia, itu maksudnya. Dia ada anak, ramai mana pun anak-anak tak boleh menolongnya, terutama di hari kiamat. Itu ditafsirkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada ulama mentafsirkannya secara umum, apa saja yang diusahakan Abu Lahab sehingga menghasilkan harta benda kekayaan, semua tidak berfaedah. Boleh kita faham ayat ini, dia memberi suatu pendidikan kepada kita.
Kita boleh kaya, kita boleh senang, kita boleh digelar jutawan, boleh digelar sebagai orang terkaya di dunia. Tetapi andai kata kita menderhakai Allah, maka semua itu tidak berfaedah. Kita rasa berfaedah, tapi Allah mengatakan tiada faedah akhirnya. Sebab akhirnya kesemua itu membawa kamu ke neraka. Apa faedahnya? Kerugian bersambung-sambung, azab tanpa henti. Faedah sedikit jika ada pun, sekadar sedikit nikmat kelazatan di dunia, sedikit. Ada kereta, kereta Ferrari, naik sandar, tapi tayar empat juga. Silap hari bulan, meletup tayar, pecah juga, kena beratur juga nak repair, kena keluar duit juga. Ada ketikanya enjin merasak. Seorang kawan saya beritahu, dia beli kereta baru Mercedes, sebulan dua merasak. Baik kereta saya masa itu Proton Saga, dua tahun baru merasak. Dia Mercedes, lampu mata kacang, dua bulan merasak. Saya dua tahun, kereta kecil, tak larat kerja Mercedes. Tapi ketika dia berasap, saya potong dia. Jadi itulah cerita tentang dunia. Tak apa, insyaAllah dia guna untuk kebaikan. Kita bicara ini sekarang tentang Abu Lahab. Manusia yang kaya, manusia yang senang, tapi dia tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia seolah-olahnya rugi dengan apa yang dia miliki. Seperti Abu Lahab. Sebab itu ayat 2 ini peringatan untuk kita juga. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Ma aghna anhu, ma aghna anhu, tidak menguntungkan dia. Itu maksud ma aghna anhu, tidak menguntungkannya. Maluhu, hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang diusahakannya. Dua benda Allah sebut, hartanya dan apa yang diusahakannya. Ma aghna anhu, itu saya olah semula, tidak mendatangkan keuntungan kepadanya. Tapi Allah kedepankan, tidak mendatangkan keuntungan kepadanya. Allah kedepankan, Allah nak kita ingat, tak ada untung bagimu. Oh, itu Allah nak fokus. Allah boleh meletakkan ma aghna anhu di hujung, tapi Allah letak di hadapan untuk kita fokus. Tak ada untung, sentiasa rugi. Itu fokus. Apa dia? Hartanya, apa saja yang dia usahakannya, tak ada untung. Tapi fokusnya ialah tak ada untung. Jadi penat saja, penat saja kerja. Jika duduk di tempat seperti KL, traffic jam, keluar awal pagi sebelum pukul 7 kena keluar, nak elak kesesakan. Balik di rumah sampai pukul 9. Baru ni saya ke KL, TV3 bawa, sesak teruk. Hampir-hampir terlewat daripada halakah, sampai-sampai tu ngam-ngam. Oh, saya kata sesak teruk. Dari Subang pergi sekejap ke hotel, kemudian bersiap turun, terus bertolak pergi masjid Manjalara. Sampai-sampai ngam-ngam, penerbit dah pucat, masuk macam tak ada apa, tapi berpeluh sakan sebab bekerja-kerja. Allah, kesesakan. Saya berkata, setiap hari macam ni ke? Lebih kurang, doktor. Saya kata, ya Allah, hati saya, janganlah aku duduk di tempat macam ni, membuang masa di tengah jalan. Bayangkan kita duduk di tengah jalan, duduk tengok kereta, lagi teruk duduk menyumpah orang. Kalau tengok tu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Bayangkan kita punya usaha sampai macam tu, bersesak-sesak setiap hari, keluar awal balik lewat setiap hari, kecuali cuti umum yang jarang ditemui.
bersusah payah nak cari harta, nak cari mal, nak beli barang itu, barang ini. Tiba-tiba Allah kata, tak ada faedah bagimu. Subhanallah. Mu sesak-sesak. Buat masa saja. Bukan ada faedah bagimu. Itu semua bahan untuk masuk neraka saja. Allah. Kalau begitu senarionya, apa pendapat kita? Tak payahlah. Allah nak peringatkan kita. Biarlah kita terpaksa bersesak-sesak, bersusah payah, tapi berbaloi, kata orang, yang kita hasilkan sesuatu yang mendatangkan pahala. Itu okey. Itu yang tersirat di sebalik ini. Jangan mencontohi Abu Lahab. Seterusnya kita masuki ayat ketiga. Sayasla naran dhata lahab. Ayat ketiga. Maksudnya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Maksudnya, ini suatu kepastian. Garanti dah. Dengan menggunakan tiga ayat, Allah telah hukum Abu Lahab dengan hukuman yang pasti. Apa dia? Dia pasti binasa dan harta bendanya tak akan menguntungkan dia, artinya tak akan menyelamatkannya daripada neraka. Dan ketiga, dia garanti masuk neraka yang apinya Al-Lahab. Apinya bergejolak. Suatu kepastian. Rupa-rupanya si isteri pun tumpang sekaki. Ini kita kata sehidup semati. Kita akan memilih pasangan yang lebih kurang macam kita. Dalam Quran surah An-Nur, Allah berkata, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, yang tak baik untuk yang tak baik. Itulah kita. Maksudnya jika mu baik, insya-Allah bertemu dengan yang baik. Jika mu tak baik, insya-Allah bertemu dengan yang tak baik. Itu. Itu formula-formula daripada Allah. Abu Lahab menentang Nabi. Isterinya pun begitulah. Bukan 100%, tapi kaedah umumnya begitu. Maka isteri kepada Abu Lahab, apa namanya? Namanya Ummu Jamil. Nama sedap. Jamil. Jamil, Ummu Jamil, lebih tepat gelaran. Ummu Jamil, gelaran yang sedap, gelaran yang elok. Ibu yang indah. Ibu yang indah, Ummu Jamil. Tapi balasan Allah tak indah baginya. Sebab Allah berkata, "Wa mra'atuhu hammalatal hatab." Dan imra'ahnya, imra'ah ni isterinya, wanitanya. "Wa mra'atuhu," isterinya, "pembawa kayu bakar." Pembawa kayu bakar. Ada yang mengaitkan Ummu Jamil dengan penyebar fitnah, pembawa fitnah. Maka di neraka, pembawa fitnah akan bawa kayu bakar. Ada orang berkata, okey ya. Ada orang lawyer buruk. Okey ya. Tolong bawa kayu saja, nak bakar orang. Kata orang utara, ada. Dia dibakar, dia diseksa, bawa kayu bakar lagi. Bayangkan. Bawa kayu bakar tu pun dah terseksa dah, punya berat. Di samping dia dibakar. Itu siksaan yang dahsyat. Siksaan yang dahsyat. Sebab kekufuran, sebab dia bawa fitnah. Bawa fitnah, bawa kayu bakar yang menyiksakan, yang berat, yang membeban kamu, menyakit kamu, di samping kamu dibakar. Itu maksud lebih kurang. InsyaAllah. Jadi isteri Abu Lahab ini termasuk wanita pembesar kaum Quraisy. Bukan calon-calon wanita. Salah seorang pembesar kaum Quraisy. Abu Lahab pembesar kaum Quraisy. Di kalangan wanita, Ummu Jamil tokoh wanita Quraisy.
Nama sebenarnya Arwa binti Harb binti Umayyah. Arwa, dia saudara perempuan, saudara belah perempuan ataupun saudara dari belah perempuan kepada Abu Sufyan. Jadi ada hubungan saudara mara, ada hubungan persaudaraan juga dengan Abu Sufyan. Dia menjadi penolong suaminya atas kekufuran dan penentangannya. Karena itu pada hari kiamat dia bersama suaminya disiksa di neraka Jahannam. Clear? Itulah Ummu Jamil dan isterinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masada. Fi jidiha, jid itu di lehernya, dan di lehernya hablum, ada tali. Min masada, yang diperbuat dari sabut. Dalam bab ini ulama memberikan pelbagai pandangan. Ada yang mengatakan seperti Imam Mujahid dan Urwah ketika mentafsirkan hablum min masad, tali dari sabut yang dipintal, mereka mentafsirkannya sabut yang diperbuat dari api neraka. Sabut yang dibuat dari api neraka, berkata Imam Mujahid dan Urwah. Dan mengikut pendapat yang lain, contoh satu lagi pendapat oleh Imam Mujahid, ditafsirkan hablum min masad sebagai rantai diperbuat dari besi. Jadi ada pelbagai juga pandangan sebab bahasa Arab ni kaya. Tapi sebenarnya akhirnya kita berkata Allahu a'lam. Ulama pun berkata akhirnya Allah lebih tahu tentang kebenarannya. Ini kita panggil tafsir ijtihad. Tafsir ijtihad. Tak ada penerangan yang mantap menceritakan tentang hablum min masad, tali dari sabut yang dipintal. Cari ayat lain yang kita harapkan boleh tafsir hablum min masad, tak ada. Cari hadis, tak ada. Akhirnya sahabat-sahabat ulama tafsir beri pandangan. Pandangan, pandangan manusia. Ini tafsir kategori kedua. Tafsir kategori terbaik, tafsir ar-riwayah. Tafsir menggunakan ayat Quran, tafsir menggunakan hadis. Ini tiada. Maka datang kategori kedua, tafsir ad-dirayah. Ad-dirayah artinya tafsir ijtihad, memberi pandangan. Kita telah mendengar pelbagai pandangan. Boleh tak Quran menerima pandangan manusia? Apa jawapannya? Boleh. Boleh tak Quran menerima pandangan manusia? Dia kalam Allah, pandangan oleh manusia. Boleh diterima. Itulah tafsir ad-dirayah ataupun tafsir ijtihad. Ijtihad artinya pandangan. Cuma orang yang memberi pandangan tentang Quran mesti ada kelayakannya. Dia mesti muslimin muslimat, tinggi takwanya. Kemudian dia faham ulumul Quran yang kita sebutkan tadi, ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran, dia mesti hafal, mesti fasih. Dan yang keempat, dia mesti menguasai bahasa Arab. Yang kelima, pendapatnya tidak boleh bercanggah dengan pandangan yang jelas berkaitan syariat dan akidah. Yang keenam, pendapatnya tidak boleh bercanggah dengan perkara yang jelas diijma', apatah lagi diijma' oleh para sahabat. Begitulah seterusnya. Boleh, tapi syaratnya ketat. Takkan orang biasa pergi makan tapai tepi jalan kemudian nak bagi pandangan hablum min masad, hantau abah. Saya pernah bekerja di Kuman Semang. Satu malam seorang datang jemput saya. Ni ada orang besar sebuah jabatan. Orang besar you. Bukan pekerja biasa, orang tinggi-tinggi. Dia macam mengamuk di rumah. Macam mengamuk di rumah. Doktor,
boleh tolong tak? Ketika dia mengamuk tu, dia macam cakap ayat Quran. Doktor boleh tolong tak? Ha, InsyaAllah saya cuba tengok. Pergi. Dia pun tengok saya. Jadi macam normal balik. Duduk. Ha, doktor dia duduk. Sembang. Eh, tak ada apa. Dia ingat nak balik dah. Bila teringat nak balik, terus dia lain. Mata terbeliak. Ha, terus dia kata, saya ada dapat ilham daripada Allah berkaitan ayat-ayat tertentu. Oh, saya kata dia buat dah. Dia buat dah. Dia kerja bukan buat agama. Kerja bukan orang agama pun. Tak pernah pun dikenali sebagai orang kuat pegang agama. Tiba-tiba dapat ilham daripada Allah nak tafsir ayat tertentu. Oh, nak tafsir ayat apa? Ada satu ayat Allah sebut Hawiyah. Hawiyah ada. Hawiyah tu neraka lah. Hawiyah. Apa? Wama adro kamahiyah. Wama adro kamahiyah. Tentang Hawiyah. Narun hamiyah. Itulah neraka yang membakar. Allah beritahu. Hawiyah neraka membakar. Saya dapat ilham daripada Allah. Hawiyah ni sebenarnya Hawaii. Hawiyah ni Hawaii. Saya duk impun duit nak pergi Hawaii. Sebab Allah sebut Hawaii. Tapi bahasa Arab dia tak kata Hawaii, dia kata Hawiyah. Saya kata, eh, you tahu apa dia Hawiyah? Hawaii lah. Neraka membakar. You nak pergi masuk Hawiyah. Eh, tu ke? Ha, tengok ayat Quran. Mari saya ajar tafsir Quran ni dia. Oh. Macam tu saya kembali normal lah. Ha, balik normal. Barulah cemak balik. Oh, apa jadi? Jadi itu cerita pengalaman. Pengalaman hidup nak cerita. Pengalaman yang betul-betul berlaku. Tentang manusia yang kononnya dapat ilham daripada Allah nak tafsir ayat. Dan nampak sangatlah. Nampak sangatlah sesat. Akhirnya baru kita faham dia ikut tarekat tertentu. Tarekat yang menyesatkan. Sebab itu tarekat hari ini berhati-hati dengannya. Bukan tak boleh sama sekali. Bukan tak boleh sama sekali. Tapi berhati-hati tentang tarekat. Masuklah dengan kefahaman dan ilmu. Jangan masuk sebab kagum dengan tok guru, tok syekh tertentu. Jangan. Jangan. Tok guru yang saya anggap tok guru saya, dia sebut depan saya, apa dia? Kalau dia ni masuk tarekat ni, kita di akhirat, kelompok tarekat kita duduk depan sekali nak masuk syurga. Hui. Tak seronokkah kita? Nabi depan, kita belakang Nabi. Betul-betul belakang Nabi. Kita masuk dulu tarekat kita. Bendera buah siap-siap nama tarekat. Eh, tok guru. Rupanya tok guru duduk ajar apa? Hadis palsu. Dia kata hadis semuanya palsu. Jadi kita kagum dengan Tok Syekh Wali Mursyid. Kononnya Wali Mursyid mengajar hadis palsu. Ha, jaga. Tak boleh percaya sangat hari ini. Tak boleh percaya sangat. Kadar pakai serban jubah, minta maaf, jangan tertipu. Sebab manusia mudah tertipu dengan perawakan macam itu. Jika pakai kot ni, biasa. Tak mudah tertipu pakai kot. Bos tie pula seketik. Tapi bos serban, jubah, selepang seketik. Oh, barakallah, barakallah. Yang tu duduk kelentong kadang-kadang. Jangan main-main. Sebab tu kena ada ilmu yang mantap untuk menilai. Jangan kagum dengan perwatakan zahir. Jangan. Banyak bahayanya. InsyaAllah ya. Jadi kita kembali pada surah tadi. Kita berbalik kepada tafsir Ad-Dirayah. Bolehkah manusia mentafsir Al-Quran dengan pandangannya? Boleh. Kategorinya tafsir Dirayah. Tafsir ijtihad. Dengan adab-adab, dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Dan termasuk tafsir Ad-Dirayah ini tafsir saintifik. Bagi pandangan berdasarkan sains, pandangan juga. Ha, tapi dengan adab-adabnya dibolehkan. InsyaAllah. Sebab itu Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Namanya saya popularkan di sini. Saya sebut namanya berulang kali. Dr. Muhammad
bin Muhammad Abu Syahbah. Pengarang kitab yang terjemahannya bermaksud Israiliyat dan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Israiliyat dan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Jika nak beli, buku ini bagus. Dia menjelaskan tentang bagaimana kita beradab dengan Quran, dan dia bicarakan tafsir-tafsir sesat yang popular dalam masyarakat yang menggunakan hadis Israiliyat mentafsir Quran. Baca buku tu kita faham. Cantik olahannya. Dan berkata Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, kalau kita menghalang pentafsir memberi buah fikirannya, kita sedang mengingkari konsep tadabur. Dalam surah An-Nisa 82, Allah berkata, afala yatadabbaruna al-Quran, tak hendakkah mereka tadabur Quran? Tadabur artinya mengamati. Mengamati ada perkaitan dengan menganalisis. Jadi nak tadabur macam mana jika pandangan tak diizinkan walaupun ada ruang ke arah itu? Jadi Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah berkata, tafsir menggunakan pandangan manusia berkaitan ayat-ayat tertentu dengan adab-adab yang betul diizinkan. InsyaAllah. Maka itu saya kaitkan berkaitan dengan tafsiran pelbagai ulama untuk memahami hablum mim masada, tali yang diperbuat dari sabut yang dipintal. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, itulah surah Al-Lahab menceritakan tentang Abu Lahab dan juga isterinya yang terjamin nerakanya. Mengapa terjamin nerakanya? Sebab mereka sudah membuat pilihan. Pilihan yang mereka buat, pilihan berkaitan jalan hidup di dunia. Jalan hidup yang mereka pilih, jalan hidup yang menentang Allah dan Rasul. Rasul di hadapan mata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan mata mereka. Mereka melihat Rasulullah, mengenali baginda dan mengelar baginda sebagai Al-Amin, mengetahui hidup baginda yang murni dan suci. Tiba-tiba tetap mengingkari dengan penentangan yang dahsyat lagi berani. Nabi depan mata. Sekarang bagi kita, Nabi tiada depan mata, tapi kita beriman. Alhamdulillah. Ini Nabi depan mata dan dia menentang. Lagi dahsyat. Sebab itu Allah berkata, dia ke neraka bersama isterinya seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi yang penting, ke neraka itu bersebab. Itu penting. Manusia dihimbau masuk neraka bersebab. Dalam konteks Abu Lahab, sebabnya dia memilih jalan menentang Allah dan Rasul. Demikian juga dengan isterinya Ummu Jamil, memilih jalan menentang Allah dan Rasul. Orang yang memilih jalan itu, dia dipertanggungjawabkan. Maka tempat bagi orang sedemikian rupa ialah neraka. Nerakalah yang diberikan kepada Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Dan sesiapa saja dalam hidup ini memilih jalan menentang Allah dan Rasul, begitu juga akhirannya. Begitu juga akhirannya. Akhirnya dia ke neraka jua seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil. Dia peringatan pada kita. Ada satu perbincangan tambahan yang menarik berkaitan Abu Lahab yang cuba mengetengahkan mukjizat Al-Quran. Hujahnya menarik juga, iaitu ketika Allah turunkan wahyu ini tentang Abu Lahab, Abu Lahab masih hidup. Dan Abu Lahab peka ayat dan surah berkaitan dirinya. Dia peka. Dia masih hidup. Malah ulama yang mengkaji mengatakan Abu Lahab mati 10 tahun lebih kurang selepas surah diturunkan.
Abu Lahab dibunuh ketika berlaku perang Badar. Selepas hijrah. Ini diturun sebelum hijrah. Masa berselang 10 tahun. Bayangkan ketika Abu Lahab masih hidup, Allah sudah mengatakan dia garanti masuk neraka. Dia masih hidup. Allah mengatakan dia garanti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Pasti binasa, pasti masuk neraka. Maka peringatan yang pertama tentang ini ialah, jika Allah memutuskan itu, dialah yang paling layak menentukan segala-galanya. Kita tidak boleh menghukum sesiapa pun masuk neraka. Walaupun dia kafir hari ini, tetapi dia masih hidup, kita hanya boleh mengatakan sekarang nampak dia kafir sebab dia isytiharkan kekafirannya. Dengan jelas. Menuduh tidak boleh. Dengan jelas, dengan yakin, dia jelas kafir. Kita kata sekarang dia kafir. Dan dia garanti neraka. Jangan. Sebab dia masih hidup, ada peluang bertobat dan perlu Islam. Tapi berkaitan Abu Lahab, garanti neraka. Sebab Allah yang berkata demikian. Adakah Allah zalim? Adakah Allah zalim menentukan tempat Abu Lahab dan isterinya neraka? Adakah Allah zalim? Ini pertanyaan yang besar. Sebab itu nak jawab soalan seperti itu, kita kena ambil nas dulu. Jangan beri pemikiran. Jangan guna otak. Bagi dalil tentang siapa Allah dulu. Adakah Allah zalim? Ambil kenyataan daripada Allah yang menceritakan tentang siapa Allah. Dan kenyataan daripada Quran berulang-ulang tanpa henti. Tak ada yang kontra. Apa dia? Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Allah tidak menzalimi makhluknya sedikit pun. Kenyataan berulang-ulang. Tapi rohnya demikian. Jadi bila Allah menyatakan Allah itu begitulah sifat dan cirinya, tidak menzalimi sesiapa pun walaupun sedikit. Sekaligus bila kita aplikasi kepada Abu Lahab dan Ummu Jamil, tak mungkin Allah menzalimi mereka. Sebab dasarnya tentang Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Jadi ayat ini dan kenyataannya bukan menunjukkan kezaliman Allah, cuma menunjukkan keilmuan Allah. Bukan menunjukkan kezaliman Allah, tapi menunjukkan keilmuan Allah. Sebab itu saya sebutkan tadi, jalan dipilih oleh Abu Lahab dan isterinya untuk menentang Allah dan Rasul. Allah mengizinkan kita pilih. Dan dia telah memilih. Jangan lupa, keizinan Allah untuk manusia memilih itu qada qadar. Kayu tak boleh memilih. Pokok tak boleh memilih. Dia ditetapkan begitu sampai bila-bila. Manusia boleh memilih. Dia boleh memilih bukan sebab dia hebat. Sebab Allah tetapkan dia boleh memilih. Qada qadar. Kita boleh memilih sebab dia sebahagian qada qadar yang Allah tetapkan bagi makhluk bernama insan. Itu saja. Jadi dia, Abu Lahab, memilih sebab Allah izinkan. Bukan sebab dia hebat. Sebab Allah mahu makhluk ini begitu. Tapi pemilihanmu ada pertanggungjawaban. Juga qada qadar Allah. Bukan pilih kosong. Ada natijah. Allah tetapkan demikian. Tapi Allah tak zalim. You pilih. Tapi ada hukuman. Cuma ilmu Allah maha tinggi. Allah tahu segala-galanya. Allah tahu akhirnya ke mana Abu Lahab dan Ummu Jamil. Itu pertama. Dan yang kedua, tentang mukjizat Quran. Bayangkan kalaulah, kalaulah Abu Sufyan dalam masa 10 tahun selepas surah ini turun, sebelum dia mati, dalam masa 10 tahun itu, seketika sahaja, walaupun sekali, dia mengucap dua kalimah syahadah, walaupun tak serius, hanya sekadar berpura-pura.
ia seolah-olah menampakkan Tuhan tersilap. Tuhan kata dia mesti masuk neraka, dia akan mati kafir. Dia mengucap tau. Nah, Tuhan kata garanti masuk neraka. Itu menimbul kontroversi. Tuhan tersilap. Sebab itu ada pengkaji mengatakan Abu Lahab tak pernah sekalipun teringat nak mengucap. Itu mukjizat bahawa Allah memang dia maha mengetahui bahawa Abu Lahab takkan berminat langsung dengan Islam. Itu pilihan dia. Allah maha mengetahui dia takkan mengucap dua kalimah syahadah walaupun untuk tu jam berpura-pura. Saja aku nak mengucap, nak tunjuk Tuhan silap. Aku nak tunjuk Tuhan Muhammad silap. Aku mengucap sekarang, ya Quraisy, aku rezeki zahir, aku Muslim kan? Aku Muslimkan cara zahir sebab aku dah mengucap. Tengok Tuhan Muhammad silap. Boleh timbul kontroversi, tapi tak berlaku sebab Allah maha mengetahui. Itu tak akan berlaku. Itu mukjizat Quran. Ada yang berbincang macam itu dan masya Allah nampak bagus. Itulah kebenarannya, masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, kita pohon pada Allah kita tidak jadi seperti Abu Lahab. Sebab itu antara doa besar yang sering kita ulang-ulangi, apa bunyinya doa yang terdapat di awal surah Ali Imran. Saya pernah sebutkan, tak salah kita ulangi tentangnya. Surah yang terdapat di awal surah, ayat yang terdapat di awal surah Ali Imran, apa bunyinya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kamu gelincirkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas kamu berikan hati-hati kami hidayahnya. Itu bagi saya antara doa yang cukup signifikan bagi kita. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku pada kita besok. Kita tak tahu. Besok bagaimana kita, kita tak tahu. Sebab itu kita ikat besok dengan sebuah doa. Jangan gelincirkan hati-hati kami selepas hari ini kamu berikan hidayah petunjuk kepadanya. Doa itu hafazlah. Tapi hafazlah dengan kefahaman. Setiap kali kita angkat tangan berdoa, kita doa dengan faham, dia masuk ke hati. Doa penuh khusyuk, semoga dia makbulkan ilahi. InsyaAllah. Doa itu di awal surah Ali Imran. Ayat berapa? Ayat 9. Betul. InsyaAllah ya. Okey. Allahu'alam bisawab. Jadi alhamdulillah, kita buka pada soalan. Ayat 8. Tu saya tanya balik. Ayat 8. InsyaAllah. Ya. Okey. Saya Rida. Tanya berkaitan kita tengok seseorang nak ubah hidup dia macam ni, dia ni lebih sikit kalau kita, tapi
apa jadi soal itu yang tersiratnya penting, iaitu sesuatu yang kita faham dari Quran dan Sunnah, bagaimana sahabat memahaminya, bagaimana ulama muktabar memahaminya, itu penting. Terutama sahabatlah, terutama sahabat, sebab mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesan hidup bersama baginda itu menampakkan kepada mereka bagaimana ayat itu diaplikasi. Ayat hendak diaplikasi. Aplikasi berkaitan dengan penghayatan. Nak beramal macam mana? Nak beramal macam mana? Mereka lebih faham. Sebab dia bab amal. Bagaimana Nabi beramal tentangnya? Contoh, bila kita baca contohnya, wanita itu bila sampai ke saat yang tertentu boleh dipukul. Boleh dipukul. Timbul isu. Islam mengizinkan wanita-wanita yang dipukul? Bagaimana Nabi faham? Bagaimana sahabat faham? Pukul tu macam mana? Gayanya, keadaannya. Oh, sahabat faham, ambil kayu siwak. Mereka guna kayu siwak. Kita pakai berus gigi. Lebih kurang begitulah. Bukan berat mana pun. Dan mereka faham, Nabi tak pernah sekali pun menjentik isteri. Kena ipun semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isteri ramai. Kita faham isteri ramai ada isunya. Sebab isteri-isteri, walaupun isteri Nabi, mereka insan. Mereka ada emosi, mereka juga ada kelemahan. Ya, mereka lebih baik berbanding Dr. Daniel, lebih baik berbanding kita. Sah. Tapi di sudut keinsanan mereka tetap lemah. Ada kelemahan. Jadi ramai pula isteri Nabi, isteri-isteri pasti ada kelemahan. Nabi tak pernah sekali pun menjentik mereka, jauh sekali memukul mereka. Ayat tentang memukul isteri ada, tapi Nabi tak pernah pukul. Baru kita faham. Memukul isteri ini Nabi tak buat. Dan Nabi tak buat, dia bukan galakan. Baru kita baca balik ayat, oh, maksudnya Nabi tak buat, memang tak perlu semua itu. Jangan fikir langsung. Tapi di saat tak ada dah pilihan dan dirasakan mungkin ini jalan terakhir untuk ubah isteri, itu pun jika isteri jelas buat benda dosa besar, jelas mungkar, jelas buat dosa, bukan sekadar suami tak suka, buat mungkar dan nasihat, tak ada dah cara lain, ini mungkin jalan terakhir, barulah digunakan kalimat pukul. Pukul tu pun kata sahabat kayu siwak aja, bukan mencederakan. Tapi bagi seorang manusia yang tak pernah dipukul, kena sikit pun tak luka apa. Macam anak kita tak pernah pukul, tak pernah. Satu hari 18 tahun dia buat apa ke adik dia, kita marah sangat. Cuci tangan, ibu ambil kayu pembaris, ambil sekejap, ambil kayu pembaris tu, tap sikit, tapi merauh. Sebab ayah tak pernah pukul. Ini pertama kali ayah pukul. Terasa sangat dia buat salah. Tidak, ayah tak pernah pukul, tak mungkin pukul. Pukul juga walaupun tak sakit, tak cedera, tapi di sini terkena sungguh. Ayah marah sungguh. Itu tujuannya. Ini baru kita faham. Sama tadi, tengok seorang wanita nak kahwin, tengok, kena tengok. Macam mana sahabat tengok? Tengok dalam batas, batas syariat. Kecuali jika ada isu-isu kecemasannya, kena detail, itu lain. Tapi cara biasa, tengok biasa. Dan nak tahu perwatakannya, sifat-sifatnya, tanya orang yang kenal dia, yang jujur, boleh. Ketika itu penceritaan tentang seorang wanita, contoh kita khususkan, walaupun tentang kelemahan keaibannya, tak salah. Sebab nak bina rumah tangga, kena tahu kebaikannya dan kelemahannya. Oh, kebaikannya apa dia? Oh, semayang tak tinggal. Wih, apa lagi? Wih, malam Jumaat mesti baca Yasin. Apa lagi? Ramadhan mesti khatam Quran. Apa lagi? Oh baik, tulis list tu dia. Kertas A4 penuh depan belakang. Apa keburukannya? Dia kalau mengamuk siap, boleh runtuh tiang. Tulis besar-besar. Kalau mengamuk siap. Ini panas bakan, panas bakan.
Ha, yang ni kalau hang kahwin dengan dia, bacalah doa hilang penyabaran banyak-banyak. Ha, kena tahu. Eh, tak jadi. Tak jadi sebab saya lembut. Nanti kalau dia panas baran, dia mengalahkan saya. Saya kena balik lari rumah mak bukan dia. Tak jadi. Okey, cancel. Tapi dah tahu kaedah dia. Takat tu saja. Wajib dirahsiakan kepada orang lain. Wajib. Jangan kita dah tahu terus upload di Facebook. Cik, saya mendapat tahu. Ah, dosa besar. Orang pun cut and paste. Ha, dosa lagi besar. Menyebar fitnah. Ha, itu bahaya. Menyebar kaedah orang. Ada adab dia. Ha, begitu cara sahabat. Begitu cara sahabat. Dan lebih dari itu, ada setengah bila kita masuk tarikhan, dia tengok muka kita, dia boleh tahu. Bolehkah seorang itu mengetahui hati, bisikan hati seseorang dengan melihat wajahnya? Bolehkah? Ha, kita bertanya, bolehkah? Ha, dalam Islam, kita lihat Nas ada mengatakan tentang satu fenomena. Dia panggil firasat mukmin. Firasat mukmin. Satu ketika Uthman bin Affan berada di satu majlis, masuk seorang sahabat. Dan bila sahabat itu masuk, Uthman pun lihat muka dia. Uthman berkata, telah masuk ke majlis kita seorang yang di matanya ada tanda zina. Sahabat berkenaan terasa, telah masuk di majlis kita seorang yang di matanya aku nampak tanda zina. Lelaki sahabat tu terasa dan terus dia pergi bertemu Uthman bin Affan. Dia berkata, betul wahyu ke? Saja tanya, wahyu ke? Tidak, wahai sahabatku, itulah firasat mukmin. Firasat mukmin ni ilham daripada Allah. Orang lain tak tahu, dia tahu. Dia tengok, dia tahu. Jadi tak mustahil ada manusia macam itu. Tapi manusia macam mana? Ah, itu yang kita tak pasti. Sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq ada firasat mukmin. Kita tak ada masalah dengannya. Sebab mereka hebat. Tapi sekarang jika orang yang kita tak kenal tiba-tiba orang bagi tahu, dia ada firasat mukmin. Hang duduk depan dia, dia tengok mata hang, dia tahu hang duk bisik apa. Oh, saya kritikal. Oh, saya terjegil tengok. Saya kritikal, saya tak percaya. Lilik serban tinggi mana pun saya tak percaya. Tapi bukan tak ada, boleh ada. Tapi jangan percaya. Sebab hal ini hal anugerah Allah. Bila Allah anugerah kat dia, dia jangan tunjuk-tunjuk. Kalau dia tunjuk-tunjuk, jelas dia tak layak. Orang yang mendapat anugerah macam ini, biasa dia tak tunjuk sangat. Tak tunjuk sangat. Jika dia tunjuk-tunjuk sangat, dia tak layak. Ha, sebab itu biasa kita tak apa tahu, tak apa kenal. Apatah lagi pergi depan dia, nak uji dia, ha, tengok mata saya, dia pun tengok, aku dapat dah. Jelas kelentong punya geng. Jadi adab itu bukan sekadar beritahu siapa dia, bagaimana akhlak dia. Kita nak perincikan. Sebab itu jangan mudah terpedaya dengan hal itu. Tapi di Mesir satu ketika bila saya masuk tarekat, kawan saya bakal doktor dengan isterinya pun masuk tarekat. Masuk tarekat di Azhar ada seorang syekh. Syekh ini kita dah kenal dia bertahun-tahun. Memang Masya Allah lah, warak. Warak sungguh-sungguh. Duduk intikah di masjid sampai tengah malam. Sampai jika masuk masjid Azhar tu, kita tahu penjuru tertentu dia mesti ada kat situ. Dia sentiasa pilih penjuru tu. Kita keling, oh syekh ada. Macam tempat dia lah. Dia suka sangat penjuru tu. Masya Allah, kita kenal dia bertahun-tahun. Jadi saya masuk tarekat dulu. Kawan saya masuk tarekat, kemudian nak bertemu dengan syekh ni. Dia masuk tarekat tapi lain daripada saya. Dia masuk tarekat juga. Jadi dia satu hari teringin jumpa syekh ni. Pergilah di masjid bertemu dengan syekh itu, bawa isteri. Jadi isteri dia letak di luar. Pergi jumpa syekh, syekh duduk zikir. Oh, sampai dah, dia pun salam dengan syekh itu. Syekh tu kata,
istri kamu di sekian-sekian tempat, kenapa biar dia kat situ? Isterimu di sekian-sekian tempat, padahal kita tahu dia tak mungkin tahu. Isterimu di sekian-sekian tempat, sekarang ada di sekian-sekian tempat. Pergi tengok betul. Mengapa biar dia kat situ buat masuk? Oi. Lagi percaya kat syekh tu. Ha, tapi syekh tu, syekhnya masya-Allah. Dikenali perwatakannya bertahun-tahun. Dan kita nak berguru dengan dia. Ha, masya-Allah. Ha, jadi kena betul-betul berhati-hati. Maksudnya kena betul-betul berhati-hati. Zaman Nabi ada pernah berlaku? Ada. Contoh yang kita sebutkan tadi. Begitu cara sahabat faham. Jadi hari ini kalau kita faham begitu, tak salah. Ada perkaitan pula dengan nas ataupun hadis. Allahuakbar. Salji turun di Mesir, adakah tanda-tanda kiamat? Tak ada lagi hadis tentang salji turun kat Mesir. Tak jumpa hadis tentang salji turun di Mesir. Tentang cuaca akan berubah di bumi Arab, ada. Cuaca akan berubah sehingga akhirnya tanah yang kering kontan, yang gersang akan kembali subur. Ha, itu nampak dah pertanda-pertanda ke arah itu. Contoh bumi Arafah, satu ketika tiada pohon. Sekarang kita pergi lakukan haji ataupun umrah, singgah di Arafah, sudah banyak pohon-pohonnya. Satu ketika tiada. Satu ketika itu mungkin masuk 30 tahun tiada pohon. Laku perubahan dalam masa 30 tahun sudah ada pokok perubahan. Itu tanda kiamat. Tanda kiamat. Allahu Akbar. Itu insyaAllah. Ya, saji turun kat Mesir. Tak pelik, masa saya belajar pun pernah turun juga. Masa saya belajar dulu pun ada turun juga saji itu seketika. Tak pelik insyaAllah. Kalau kita komen tentang hukum hudud, contoh tak boleh diamalkan sekarang, macam mana status akidah kita? Oh, ini berakidah ni. Oh, jangan senang-senang rosakkan akidah orang. Mungkin isu timbul bila Brunei laksanakan hudud, sistem jenayah yang ada hudud. Apa dia hudud? Hudud dalam bahasa Islamnya ada dua. Satu hudud secara umum, tilka hududullahi fala taqrabuha. Ini hudud Allah, jangan hampirinya. Maksudnya jangan langgarnya. Jangan langgarnya. Jadi secara umum hudud artinya batas-batas hukum Allah. Hidup ini dipenuhi hukum. Bab pemakaian ada hukum, makan minum ada hukum, pergaulan suami isteri ada batas-batas hukum. Hubungan kawan dengan kawan ada batas-batas hukum. Semua perkara dalam hidup ini ada hukum. Maka itu hududnya. Batas-batas hukum. Secara umum, jangan langgar. Jangan langgar. Secara umum. Tapi ada hudud secara khusus. Hudud secara khusus dibincangkan dalam kitab-kitab fiqah bab jenayah. Fiqah ada berapa bahagian tuan-tuan dan puan-puan? Ustaz beritahu pada kita, ilmu fardhu ain pertama, ilmu akidah, ilmu iman, bagaimana kita percaya kepadanya azza wajal. Ilmu yang kedua bab hati dan akhlak, ilmu tasawuf fardhu ain. Apa itu ikhlas? Wajib tahu. Bahaya kesombongan, apa dia sombong? Wajib tahu. Sebab dia ilmu fardhu ain bab tasawuf. Yang ketiga, ilmu fadha'in bab fiqah. Fiqah berkaitan hukum hakam yang setiap mukallif, setiap individu baligh wajib tahu. Tak tahu berdosa. Ilmu fiqah. Fiqah yang wajib itu ada berapa bahagian? Fokus pada fiqah. Fiqah paling-paling dasar ada empat bahagian. Fiqah bahagian pertama dipanggil apa? Fiqhul ibadah. Bicara fiqah bab ibadah. Itu yang biasa ustaz ajar di mana-mana pun. Air terbagi pada empat. Fiqah ibadah bab wudu. Lepas ada wudu boleh semayang, tapi tunggu dulu, pastikan kiblatnya di mana, bagaimana agama menentukan kiblat. Itu fiqh ibadah. Nak semayang, rukun semayang 13, apakah dia? Itu fiqh ibadah. Popular sangat di Malaysia. Popular sangat. Dan dia bagus perdoaan.
Bahagian yang kedua dipanggil fiqhul muamalat. Ini kurang sikit diajar, kurang sikit. Contoh, apa itu riba? Apa itu pelaburan yang halal? Apa itu pelaburan yang batil? Apa itu rasuah? Apa itu syarikat? Ada diajar tapi tak begitu mendalam berbanding fiqhul ibadah. Bab air, tanah, semayang, puasa, detail. Tapi cara bermuamalah berkaitan mal, harta benda, ada tapi kurang. Betul ramai terjebak dengan riba. Tanya kat dia, mu tahu dah apa dia riba? Tak tahu. Padahal dia buat bisnes. Orang bisnes wajib tahu riba. Sebab bisnes hari ini seringkali ada perkaitan dengan riba. Sebab ada perkaitan dengan bank. Bank yang mengamalkan riba macam mana? Dia tak tahu. Dia berdosa besar. Padahal dia perlukan bank. Dia tak tahu bank mana yang syariah compliant. Ini muamalat. Fardu ain. Saya bincang fardu ain. Fardu ain yang ketiga, fiqhul fiqh munakahat. Oh, pun kena tahu. Terutama yang nak masuk alam perkahwinan. Yang rasa saya lagi 5 tahun baru kahwin, tak apa lagi. Another 5 years only I will get married. Oh, it's okay. Munakahat, you can learn about this later on. Tak apa. You nak kahwin tahun depan. Jaga mu. Belajar. Hak suami, hak isteri, ada anak, hak anak. Terbiatul aulad, didik anak macam mana. Kena tahu. Berlaku talak, talak yang rajai berapa. Talak yang orang kata talak bain kubra. Apa bain kubra? Talak tiga yang tak boleh dah rojok. Apa maksud rojok? Kena tahu. Bila dah kahwin. Biasa diajar juga. Yang empat ni jarang diajar. Apa dia? Fiqhul jenayat. Sebab tu orang kita terbabas di sini. Ustaz jarang ajar. Dia ajar bak air tu pun lama. Ustaz ajar air tu mati. Qalu inna lillah. Main ustaz baru. Buka kitab. Okey, insyaAllah. Saya sambung. Tapi kita mulakan air terbagi pada empat. Ayah juga. Ustaz yang meninggal ayah. Ustaz baru ni pun ayah lagi. Aduh. Jenayat orang tak tahu. Sebab itu dia terbabas di situ. Hukum hudud. Tak ada dalam Islam. Allah sesat semua. Sebab itu boleh buka fiqh jenayat. Dibincang. Hukum kenegaraan cara dasarnya ada tiga. Hudud, qisas, ta'zir. Hukum negara dalam Islam ada tiga. Hukum hudud. Hukum hudud, hukum yang Allah tetapkan. Macam solat yang lima. Ditetapkan. Mu jangan ubah. Kita tak boleh kata, hari ini saya rasa kita di era ICT. Ya? Kita di era ICT, maka bagi saya elok sangat dalam kesibukan, kesesakan lalu lintas, elok sangat. Kita buang solat asar. Elok sangat. Pandangan orang sekarang moden, sehari cuma 4 waktu. Kita buang 1 waktu. Sebab jam, traffic jam everywhere. Boleh terima tak? Tak boleh sebab ketetapan Allah. Itulah hukum hudud bab negara. Pemimpin tak boleh buang sebab dia ketetapan Allah. Jika pemimpin mengatakan, kita akan berusaha ke arah itu. Belum ada, tapi akan berusaha ke arah itu. Okey. Tapi jangan kata, tak sesuai dengan zaman sekarang. Tak sesuai. Jangan. Itu kalimat yang, ya. Dibimbangi merosakkan akidah. Lepas tu apa nak kata kat Sultan Brunei pun saya puji tentu. Nak kata apa pun katalah. Tapi saya tak kata. Memang dia ada kelemahan. Tapi tentu kesungguhan dia tegakkan hudud. Sebab apa? Ulama di keliling dia bagi nasihat yang betul. Bila saya pergi ceramah kat Brunei, bertemu dengan Tok Mufti, timbalan mufti. Dah berapa tahun saya ke sana, hati ni terasa orang-orang ni betul-betul nak tegak agama. Kita duduk makan bersama, dengar dia cakap, mereka ni betul nak agama. Saya buka TV, mufti berceramah pada student, pelajar sains. Budak-budak ni otak bergeliga, sains, bakal saintis. Mufti berceramah, saya dengar mufti bercakap, jawab soalan. Saya beritahu kat isteri,
Sahibul Samahah ni memang ikhlas nak bagi ilmu. Dia tak takut tegur siapa pun. Memang dia sampai, tanyalah apa-apa pun, dia nak bagi tahu yang benar. Dia tak peduli, aku nak bagi tahu yang benar. Saya terfikir insyaAllah Brunei ni akan berubah. Allah izinkan tegak terus hukum hudud. Dia tak kisah apa, boleh buat kalau mau. Tapi dia makan masa. Saya tak kata terus dalam masa sehari jadi. Tak. Tapi dia jadi juga akhirnya. Sebab ada kehendak. Kalau Malaysia pun insyaAllah ada kehendak, tak jadi besok. Kita faham. Tak jadi setahun. Mungkin tak jadi setahun. Tapi jika ada kehendak, akan dipermudahkan Allah. Satu hari jadi juga. Tapi jika tak mau, Allah, Allah, kata orang kita. Dengar sajalah orang baca Quran. Tilka hududullah. Allah, 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 menjerit je lah. Tapi hudud tak tahu apa. Dia hudud, hukum Allah wajib ditegakkan. Kisas, hukum balasan setimpal. Pun hukum Allah. Orang yang membunuh, hukum bunuh. Setimpal, kisas. Takzir. Paling banyak hukum Allah ialah takzir. Paling banyak. Hukum yang tetap sikit. Sikit. Bukan susah sangat pun. Sikit. Yang hudud tu sikit. Yang banyak takzir. Apa dia? Hukum-hukum lain. Ditangkap berkhaluat tapi tak zina, ataupun dia berzina tak cukup saksi, tak boleh buat hudud. Hukum takzir. Takzir, kita boleh buat sesuatu yang apa-apa saja tapi boleh menginsafkan dia. Takzir. Manusia boleh bagi pandangan bab tu, ya. Banyaknya manusia boleh berikan pandangan. Siapa kata Islam tak ada ruang untuk pemikiran? Jadi kena faham. Tapi di Malaysia ramai tak faham. Maaf cakap, tak mustahil pemimpin tertentu pun tak faham. Sebab itu mereka anggap dia tak sesuai. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. InsyaAllah ya. Allahu'alam bisawab. Saya harap menjawablah sebagai orang, bukan sebagai orang politik, orang ilmiah. InsyaAllah. Tanya saya, Ish, saya kata boleh saya ceramah KKL, dengar rumah mufti ni dia kebas orang masuk, ancam nak tembak. Saya boleh dengar itu. Lepas tu saudara saya, rumah dia orang masuk. Saudara tu rumah orang masuk, hilang berapa ribu punya harta. Setiap hari ceritanya begitu. Undang-undang bukan tak ada, tapi tak selesai masalah. Saya terfikir peribadi, kalaulah setiap hari kita dengar pencurian berlaku, ada orang cedera, ada orang mati dibunuh pencuri, apa salahnya jika satu hari kita dengar tangan orang itu dipotong tangannya sebab mencuri? Lepas itu berita tak ada sebut dah pencurian. Saya suka lagi macam tu. Ni duk dengar orang ni kena tembak, orang ni kena bunuh setiap hari, tak selesai. Baik dengar sekali, hukum Islam dikenakan kata seorang dipotong tangannya. Lepas tu tak dengar cerita buat pencurian. Siapa pun tak boleh mencuri dah. Cari nak kena potong tangan. Saya rasa bagus lagi begitu. Ada seorang dua dipotong tangan, tapi nyalain semua sedar. Penyanguak pun takut nak mencuri. Tangan hilang mu. Tangan hilang. Selama ni, tak hilang apa. Aku curi ambil balik. Aku curi balik. Ni sekarang hilang. You kena rasa orang tu hilang benda berharga. Dia cari harta yang halal, orang tua tu cari, bawa beca sampai tua. Allah, dapatlah hasil. Dengan senang you curi. Penarik beca ni kerja bertahun-tahun, dengan senang you curi. Orang yang hilang harta macam itu, you tahu dia boleh bunuh diri, punya hampa kecewanya. Marah Tuhan pun boleh. You tak rasa kehilangan macam tu? Nah, potong tangan. Rasa tak kehilangan sesuatu? Ha, baru dia faham. Tidak, dia tak akan faham. Allahu'alam bisawab. InsyaAllah. Doktor, betulkah Kuantan dan Pahang teruk banjir sebab pemimpin mereka nak buat spiritual corner? Bahaya ni, bahaya, sebab dia kenyataan bahaya.
kenyataan yang kita kena berhati-hati. Banjir di Malaysia ni bukan pelik. Banjir teruk pernah berlaku di Kelantan. Banjir teruk pernah berlaku di Kedah. Banjir teruk pernah berlaku di Pulau Pinang, JB, Pahang, Terengganu. Apa peliknya? Senang-senang kita nak mengatakan banjir teruk di Kuantan, Pahang sebab siapa beritahu padamu semua itu? Allah beritahu wahyu, aku azabkan orang Pahang sebab tahu, sebab spiritual kuana. Tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa Mekah pun banjir. Mekah pun pernah banjir. Mekah pun pernah banjir. Jangan sebut Pahang. Mekah pernah banjir. Sebab itu kita kena cermat bab ini. Kena doa untuk mereka, tolong mereka. Jangan sekadar sebarkan di internet benda-benda yang macam ini. Tolong tak? Tolong tak? Sebar ya benda bukan-bukan. Saya dapat tahu tentang khabar itu. Kononnya pemimpin Pahang, kononnya, saya guna kalimat kononnya, pemimpin Pahang telah berikan sebuah tanah pada golongan tertentu untuk buat gereja, tempat penyembahan Hindu, Buddha, semua agama dihimpunkan di situ, tempat ibadah dan ciri-ciri keagamaan semua agama dihimpunkan di satu tempat di Pahang. Kononnya demikian. Jadi tersebar di internet. Jadi justru Allah azab mereka. Dia turunkan bala dengan banjir besar. Tengok. Saya yang Kerdil ada kesempatan bertemu sana, bertemu sini. Bertemu orang-orang yang berpangkat. Dan yang saya tahu ialah begini. Pernah ada orang minta nak beli tanah, nak buat itu. Tapi sejak awal ditolak, tak diluluskan. Jadinya mengatakan diluluskan fitnah. Itu dia, saya sendiri beritahu. Jadi kalau ada orang sebarkan itu, sekarang kata kat dia, hentikan sebaran fitnah ini. Dan mulalah membantu rakan-rakan Muslim ataupun manusia, rakan-rakan yang lain yang sekarang diuji dengan tragedi, lebih berfaedah, lebih berfaedah dan lebih selamat, insyaAllah. Sebab yang terkena itu rumah orang alim-alim pun kena, macam saya sebut, rumah mufti pun kena, rumah orang bagus-bagus pun kena, ustaz-ustaz yang kita sayangi pun kena. Jadi kena pandang jauh bila kita nak buat kenyataan, insyaAllah. Tolong lebih bagus daripada sebarkan benda-benda yang tak menentu, insyaAllah. Allahu'alam bisawab. Jadi insyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan semoga apa yang kita jawab, apa yang sempat disampaikan, bermanfaat pada kita semua. Apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.